Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam sejahtera, sehat selalu, senantiasa menyertai kita semua. Jumpa lagi bersama Arba Channel Pesona Pedesaan. Pada kali ini saya berada di perempatan jalan yang menuju ke kantor Desa Sukamulya, yaitu menyambut kedatangan Ibu Bupati Ciamis ke Desa Sukamulya. Yuk sahabat, tonton terus videonya. Masih tetap bersama Arba Channel di Pesona Pedesaan. Disambut oleh drum band anak-anak sekolah dari Dusun Cikadang. Luar biasa sekali sahabat, antusias warga pun ikut menyambut kedatangan Ibu Bupati Ciamis ke Desa Sukamulya. Seperti kita lihat sahabat, anak-anak pun tak ketinggalan ikut serta menjemput kedatangan Ibu Bupati Ciamis beserta rombongannya. Kedatangan rombongan Ibu Bupati Ciamis disambut dengan kebudayaan atau kesenian adat Sunda, yaitu kesenian lengser sahabat. Thank you.
sahabat, inilah proses penyambutan yang dilakukan oleh anak-anak dengan percaya diri memainkan kepiawaiannya, yaitu untuk menjemput Ibu Bupati Ciamis untuk menuju kantor Desa Sukamulya. Saya haturkan selamat datang kepada Ibu TP, Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis, Ibu Hajah Kania Ernawati Herdiat berserta rombongan. Dalam acara Bina Wilayah Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis di Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Bapak, boleh minta waktunya? Siap, siap, Pak. Ini dalam rangka apa ya, Pak? Dalam rangka Binwil tingkat Kabupaten Ciamis. Oh, iya. Wilayah, khususnya mungkin di Kecamatan Purwadadi. Iya, iya. Kebetulan kami sebagai tuan rumah di Desa Sukamulya, kegiliran untuk kegiatan Binwil ini. Mudah-mudahan doanya dari semua masyarakat bisa berjalan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Siap, siap. Nah sahabat, demikian penuturan Pak Dodi Romdoni selaku Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Sahabat, bila video ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan kritik dan sarannya untuk membangun channel ini lebih berkembang dan tetap berkarya. Dan tunggu video saya berikutnya, masih tetap di Pesona Pedesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.